Kita sudah siapkan semuanya. Nah, hari ini kita akan lakukan pemanasan. Kita tidak banyak melakukan kegiatan yang berat-berat. Kita santai saja. Kita melakukan pemanasan. Yang pertama, kita menggosokkan kedua tangan kita. Setelah kita menggosok-gosok tangan, kita kedua tangan kita berada di bagian dada sini. Kita ketuk-ketuk sendiri. Ini gunanya untuk meningkatkan imun kita, jadi kita bisa menambah imun kita sehingga kita bisa terbebas. Setelah kita dada kita Nani? Omae wa mou shinde iru. Kita kalau akan bermain bola basket, kita akan melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola. Ada tiga hal yang harus kalian ketahui. Passing, chest pass, overhead pass. Yang ketiga adalah bounce pass. Bounce pass itu adalah
bola itu memantul, memantul kepada lantai. Jadi dipantulkan, didorong, dipantulkan, ya. Mendorong bola atau passing. Kita belajar itu tadi, kita akan belajar melempar bola. Kita belajar melempar bola, intinya kita tetap belajar, kita tetap melakukan kegiatan di rumah, biarpun dengan peralatan yang seadanya. Oke? Okay? Selamat beraktivitas di rumah, tetap sehat, selalu semangat. Miss you. Dadah.